Okay. Standar prosedur operasional SPO Jeruk Siam Madu Karo. Siapa yang tak mengenal jeruk siam madu karo dari Sumatera Utara? Jeruk yang terkadang sering disebut jeruk Medan ini merupakan salah satu primadona buah di Indonesia. Tapi sayangnya, jeruk siam madu karo Sumatera Utara mulai mengalami penurunan mutu. Buahnya tak lagi besar, kulitnya juga cenderung burik dan kusam. Akibatnya, jangkauan pasar jeruk siam madu karo jadi terbatas. Pendapatan petani jeruk di Karo jadi ikut menurun. Untuk meningkatkan kembali mutu jeruk siam madu karo, serta mendukung program memenuhi standar pasar internasional, perlu dilakukan standar prosedur operasional atau SPO jeruk siam madu karo. Diharapkan, dengan adanya SPO ini, kualitas dan kuantitas produksi jeruk siam madu karo akan kembali meningkat. Penting untuk diketahui, SPO jeruk siam madu karo ini merupakan suatu acuan yang bersifat spesifik lokasi. Karena itulah, mengapa tayangan film berikut ini mengambil kasus jeruk siam madu di Brastagi, Kabupaten Karo.